Pondok Pesantren Liung Gunung itu didirikan pada tahun 1947. Jadi sudah 75 tahun sampai sekarang. Sementara Perlawanan Sukamanah itu sudah 79 tahun. Bergeraknya Perlawanan Sukamanah itu tahun 1944. Jadi hanya selisih 4 tahun. Nah, kenapa ada kakek saya ke Purwakarta? Itu karena kondisi ketika itu katanya. Ini kan katanya, karena tidak mengalami. Katanya dalam keadaan tidak aman kota Tasikmalaya itu. Tidak aman, kemudian setelah mendapatkan perintah dari keluarganya, Mama Kiai Haji Didi Ijudin itu berangkat ke Purwakarta itu sebenarnya bukan untuk ke Purwakarta. Hanya saja kereta yang ia tumpangi berhenti di Cimuntung. Setelah 1 tahun belajar di Mama Sempur, kemudian diperintahkan mukim di Desa Liung Gunung, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dalam buku catatan doanya, ini yang paling jelas. Mungkin kalau santri Liung Gunung ada yang pernah diijajahkan Allahumma antal ajijul kabir. Itu doanya dari Kiai Haji Jenal Mustafa, yang kemudian diturunkan kepada Kiai Haji Didi Ijudin, yang kemudian diturunkan kepada almarhum bapak saya. Buku Ajengan Sukamanah ini merupakan permintaan dari keluarga Pesantren Sukamanah. Dalam hal ini Ketua Yayasan Pesantren Sukamanah, Kiai Haji Atta Murustam. Ini saya kerjakan kurang lebih 1 tahun setengah. Kira-kira jam 3. Nah, itu mereka sampai di Sukamanah. Jepang dilengkapi dengan 10 panzer truck, ini tank truck. Bahwa Kiai Jenderal Mustafa dan pasukannya yang habis sholat Jumat tentu kumpul semua, itu tidak berniat melakukan ofensif. Karena sudah ada kabar Jepang datang, kan juga ada intelnya ya kemarin itu. Sudah ada, ini Jepang udah mau kesini. Itu Kiai Jenderal Mustafa tetap memberikan pesan. Tinggali heula cenah. Lamun anu diharepna Jepang, serang. Lamun diharepna bangsa urang, tinggali heula. Jadi ini kan jelas ya. Nah, sudah berhadapan begini kan, saling berhadapan kan biasa kalau sudah berkumpul massa, ini Pak polisi dan tentu hafal. Sangat mudah sekali ada agitasi, tidak tahu siapa yang pertama melempar batu begitu. Lalu terjadilah pertempuran. Satu kompi dengan senjata lengkap memakai 10 panser kemudian melawan 1000 sampai 3000 yang hanya bersenjatakan kayu dan bambu. Ini bukan gagah-gagahan Bapak Ibu memakai kayu dan bambu. Karena apa? Di Sukamanah, di Singaparna, di Tasikmalaya, di kita waktu itu tidak boleh ada rakyat memegang besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam wa sallim. Amma ba'd. Purwakarta itu posisi yang cukup menarik, Pak. Ada Ajengan Sempur, ada sejumlah orang Arab yang di pasar Bo sana, ada misalnya Baing Yusuf. Baing Yusuf itu sangat terkenal sampai Syekh Nawawi capek-capek datang dari Banten sana, datang ke sini untuk belajar
untuk tabaruk atau mungkin belajar serius. Mungkin saya kira belajar serius karena Baik Yusuf sudah duluan ke Makkah, balik lagi, jadi belajar serius, kemudian juga untuk mencari tahu bagaimana cara bisa ke Makkah, bisa jadi kayak gitu. Saking pentingnya, artinya Purwakarta ini harus dilihat sebagai tempat yang istimewa dalam dunia kesantrian karena ada banyak unsur yang masuk ke sini. Penyebabnya bisa jadi stasiun kereta api.